Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. I am Wan Harrison and I'm going to share some beneficial content and sometimes not so beneficial content. Akak dapat tahu yang adik-adik sekarang dah dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang hubungan antarabangsa. Akak ucapkan tahniah kepada semua. I would like to say congratulations to everyone because you got accepted as international relations students. Congratulations and start to work hard from now on, okay? Okay, jadi hari ini akak akan bagi tahu 5 perkara yang perlu korang tahu sebelum masuk kursus hubungan antarabangsa ni, okay? Please stay tune dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Okay, kita start dulu dengan yang pertama. Yang ni akak bagi tahu dekat korang apa yang akak rasa akak kena tahu dan korang kena tahu masa mula-mula masuk kursus hubungan antarabangsa. Yang pertama sekali, start improving your English language. Because English is very important in international relations course. Bahasa Inggeris ni korang akan gunakan sepanjang korang punya pelajaran untuk mendengar, bercakap, dalam kelas, untuk presentation, untuk korang belajar sekalipun memang menggunakan bahasa Inggeris. Mostly kita punya lecturer sebelum ni, lecturer daripada luar negara. Kalau hubungan antarabangsa dekat UNIZA lah, kalau dekat universiti lain, mungkin menggunakan lecturer daripada luar negara juga. Tapi biasanya lecturer dalam negara sendiri pun biasanya akan menggunakan mostly bahasa Inggeris. Sebabnya mostly kan banyak conventions, treaty, semuanya kena belajar dalam bahasa Inggeris. Ada juga yang korang boleh pelajari dalam bahasa Melayu, tetapi at the end of the day korang masih perlu menggunakan bahasa Inggeris. Jadi sebab itulah akak bagi tahu korang kena start improving your English language. Sama ada dalam in term of writing ataupun speaking ataupun listening ataupun reading. Okay, start improving your English. Okay, tak rugi pun kalau korang start improving your English. Sebabnya benda tu akan menambah baik nilai diri korang, bukan sahaja untuk belajar kursus ni, tapi juga untuk korang masuk bekerja di masa yang akan datang nanti. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, korang jangan panik. Don't be panic at all, okay? Contohnya, masa mula-mula korang masuk kelas yang pertama ataupun orientasi sekalipun, bila mula masuk kelas dan korang rasa koranglah yang terpaling bodoh, koranglah yang terpaling macam tak tahu apa benda yang korang tengah belajar ni, korang jangan panik. Jangan rasa, oh no, kenapalah aku masuk kos ni, sebab kenapa aku rasa sekarang macam aku lost. Rasa macam sesat, rasa macam apa lagi, rasa macam terpaling bodoh lah dalam kelas tu. Mungkin ada orang lain yang akan lebih cepat daripada korang. Dia dah tahu benda tu, benda ni. Tapi korang zero, tak tahu apa-apa. Jadi jangan panik, jangan risau. Kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh sekalipun, kalau korang still rasa lost, jangan risau. Bertenang. Okay? Tapi jangan risau tu, jangan duduk diam tak buat apa-apa. Kena ada tindakan, okay? Yang ketiga pula, korang jangan lupa untuk bertanya. Ataupun tanyalah. Kalau korang tak tahu sesuatu benda, korang tanya. Even though korang rasa korang seorang je yang tak tahu tentang benda tu, tapi sebenarnya korang membantu orang lain, tahu tak? Okay, contohnya masa kelas pertama ke kedua ketiga, tak kisahlah kelas mana pun, tiba-tiba ada orang cakap tentang Montevideo Convention. Korang tak tahu pun apa benda-benda tu. Jadi korang angkatlah tangan ke, tanyalah Montevideo Convention ni tentang apa sebenarnya. Jadi kepentingan yang akak nak stress out dekat sini, korang kena bertanya. Jangan lupa untuk bertanya dan tanyalah kalau tak tahu. Jangan risau korang rasa macam malu ke apa. Tanya je, ni kan kelas baru. Mulakan chapter yang baru. Jadikan diri korang ni lebih berani untuk bertanya. Okay? Okay, yang keempat pula, start searching for conventions and laws that you need to know. Okay, contohnya, korang dah kena start cari dah benda-benda. Contohnya, korang dah tahu dah course apa yang korang ambil ataupun subjek apa yang korang ambil. Jadi korang dah start kena cari apa convention-convention yang korang perlu pelajari. Contohnya, macam Vienna Convention, Charter of United Nations, benda-benda yang wajib perlu tahu dalam hubungan antarabangsa, korang dah memang start kena carilah tentang apa-apa perjanjian. Korang mesti lost kan, tak tahu nak cari convention apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya korang tahu. Akak akan buat video selanjutnya untuk korang tahu tentang more conventions yang korang kena tahulah. Okay, dan yang kelima pula, korang kena tahu tentang perang-perang.
Cuba cari tentang peperangan yang berlaku di sekeliling dunia ni. Contohnya yang paling penting sekali, Perang Dunia. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Korang kena tahu bila terjadinya perkara-perkara tersebut. Dan korang perlu tahu juga siapa yang start benda tu. Benda-benda ni macam dikira sebagai pengetahuan am lah dalam kursus hubungan antarabangsa. Korang mesti takut kan tu adik saya, okay? Pedulikan dia. Okay, tu antara benda yang korang perlu start tahu. Jadi jangan lupa untuk cuba mencari. Okay, rasanya setakat tu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Dan korang jangan lupa juga untuk komen korang nak akak buat video tentang apa lagi. Memandangkan korang baru saja nak masuk kursus hubungan antarabangsa, mesti ada banyak sangat benda yang korang nak tahu kan. Kalau ada benda yang nak tahu tu, komen je. Akak akan cuba untuk buat video tu secepat yang mungkin, okay? Tu je untuk video kali ini. Bye!